Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan permintaan salah satu yang ada nyantol di kolom komentar, jadi kebetulan guys, canaan raus saya ini ada 3 ekor yang kuntet, yang kurang lebihnya itu 5 cm lebih 2 strip ini size-nya. Ada 3 ekor. Ini mau saya single tank karena tanknya belum siap, jadi saya pindahkan di sini dulu. Tapi malah bertarung. Jadi canaan raw itu, biarpun ini di dalam ombyokan saya atau koloni saya yang di rumah, yang di tank 1 meter kali 50 itu termasuk culun ya, karena notabene size-nya paling kecil sendiri. Tapi di sini, mau berantem loh guys. Tuh, sampai gigit-gigit, saya gedor-gedor ya. Tuh, ini mau saya pisahkan. Kebetulan saya punya 2 tank lagi, tapi belum siap ya. Ini mau saya siapkan dulu untuk batu, terus kayu dan tanamannya. Nih guys, biarpun di tank lama itu kelihatan kayak jelek banget gitu ya, kayak gak punya mental gitu. Tapi kalau di single tank ternyata nyatanya ada mental loh guys. Wow. Guys, dan ini sudah saya single tank sekarang nih. Nih 5 cm dalam akuarium 60 cm. Wow. Dan ini guys, duanya. Nih, dalam ukuran 40 cm semua. Sudah mulai beradaptasi. Tuh guys, di kepalanya ada bekas buli. Dan tentunya dia udah lapar mencari cacing karena di dasar. Gimana guys, menurut kalian bagusnya dikasih cacing aja atau tetap mau dipaksa dipeletin guys? Ini satunya lagi mana ya? Oh ini guys, ngumpet di sini nih. Yang satunya masih belum settle. Jadi tank setnya sama ya guys. Sebentar guys. Nih, tank setnya sama. Batu, kayu, dan tanaman hidrilla. Ini juga batu, kayu, dan tanaman hidrilla di pojok semuanya untuk memperluas area renang ikannya. Yang ini udah settle guys, yang itu masih ngumpet. Tentunya yang di 60 cm ini, mana tadi? Nih, udah mulai berenang kesana kemari. Oke guys, menurut kalian ini mau di progress aja lanjut ke pelet atau kasih pakan cacing dulu? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.